sore Mas. Sore. Kamu kerasa dengan Fajar. Saya getar. Jambi. Tadi kita lagi di jalan mau ke Sungai Penuh, terus mampir ada keramaian pengen lihat. Ini ada acara apa ya Mas? Ya, ini acara persiapan kita mau kenduri adat. Kenduri adat ya. Ya, adat wilayah Depati Renco Kelang Pulau Sangkar yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 7 Januari 2021. Jadi hari ini adalah kita sudah mulai gladi ya, karena H-7 kita sudah mulai gladi. Seharusnya kita di sana ya, di sekretariat adat, cuman anak-anak memilih di sini karena lebih indoor, terus tidak banyak orang dan inspirasinya lebih ini. Lebih enak ya buat ya, lebih enak buat latihan, mereka lebih bebas. Kadang-kadang bareng-bareng di sini gitu loh, sambil makan, sambil ngobrol, ke sungai, kemana. Jadi inspirasi, kita seni kan butuh inspirasi gitu loh. Nah, di sini ada beberapa personilnya. Ya, tim silat mana aku turun, tim silat, tim silat, yo standby. Ya, ada dua orang pesilat. Ada MC-nya, ibu yang jilbab hitam ini adalah koreografer ya. Beliau udah internasional koreografer, kebetulan orang sini. Nah, ini semua tarian ciptaan beliau dan juga komposer sendiri. Saya sendiri juga koreografer. Di kebetulan saya aktif di Anjungan Jambi Taman Mini. Anjungan Jambi. Ya, di Jakarta. Pemda. Pemda Jambi punya. Pemda Jambi ya, ya, di bawah Pemda Jambi. Kebetulan saya yang diangkat lagi jadi pemangku adat sini gitu. Ini rumah nenek saya. Jadi pulang untuk ikut sama-sama mengembangkan adat dan budaya kita di tanah leluhur kita. Ya, selamat menyaksikan. Ya, ini ada penarinya tadi sebuah siri, itu ada Bujang Gadih yang memberikan sirinya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Julianto Sutandang di bumi Pemuncak Tuo, Depati Rencong Telang, Pulau Sangkar. Kami sambut dengan tari sekapur siri. Kami tante dengan apa yang